Dan kita pernah mendengar satu hadis Nabi SAW dari Bukhari bahwa ada seorang pelacur masuk surga. Kenapa? Dengan rahmat ketika dia melihat seekor anjing dengan menjulurkan lidahnya, dia kehausan, hampir mati. Pelacur ini pun kasihan, lalu dia ambil air kemudian dikasihkan kepada anjing tersebut. Dan subhanallah, berkahnya rahmat itu akhirnya Allah pun masukkan dia ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dalam hadis ini Rasulullah perintahkan kita untuk irhamu, sayangilah, rahmatilah man fil ardi, semua makhluk yang ada di bumi ini tanpa terkecuali, baik manusia yang berakal ataupun binatang yang tidak berakal, terkecuali binatang yang sunnah atau boleh dibunuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jumu'ati min afdhalil ayyami wasyuhuri wal a'wam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul haudi wa syafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihiz zulam, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, inna allaha shadidul iqab. Ittaqullah, inna allaha sari'ul hisab. Ittaqullah, inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin wash-shakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, di mimbar yang mulia ini khatib berwasiat terkhusus untuk khatib pribadi agar kita lebih meningkatkan kembali iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Dengan demikian, maka kebahagiaan, ridha Allah Ta'ala dan rahmatnya akan selalu terlimpah kepada kita semua.
Jamaah rahimakumullah, di dalam kitab Al-Usfuriyah yang dikarang oleh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri, di mana kitab ini membahas tentang 40 hadis. Kitabnya kecil, tetapi hampir di semua pesantren kitab ini dikaji. Dalam kitab tersebut, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa Ar-Rahimun Yarhamur Rahman, Yarhamu man fil ardi, Yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimun Yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang punya sifat penyayang, belas kasih, maka mereka akan Allah sayangi, Allah rahmati. Irhamu man fil ardi, oleh karena itu sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka niscaya yarhamkum man fis sama, makhluk di langit pun akan menyayangi kalian. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah perintahkan kita untuk irhamu, sayangilah, rahmatilah man fil ardi, semua makhluk yang ada di bumi ini tanpa terkecuali, baik manusia yang berakal ataupun binatang yang tidak berakal, terkecuali binatang yang sunnah atau boleh dibunuh. Kenapa demikian? Ketika seseorang menyayangi makhluk Allah Ta'ala, yang pertama dia akan mendapatkan yarhamkum man fis sama, semua penghuni langit akan merahmati orang tersebut dengan cara istighfar, berdoa kepada orang itu. Yang kedua, Allah Ta'ala pun akan merahmati orang itu. Jika Allah sudah merahmati, maka dosa sebesar apapun akan diampuni, bahkan Allah angkat derajatnya, Allah tutup aib-aibnya, dan terakhir Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Ta'ala. Rasul pernah menyatakan, tidak ada seorang pun masuk surga dikarenakan amal ibadahnya. Tidak ada seorang manusia pun yang masuk surga hanya murni dengan ibadahnya, tapi murni semua dengan rahmat Allah Ta'ala. Udkhuluha birahmati, kata Allah. Oleh karena itu, di antara rahmat Allah Ta'ala ialah sayangilah makhluk yang ada di bumi ini. Pada zaman dulu, seorang sahabat Nabi bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau wafat, ada yang bermimpi bertemu dengan beliau. Dalam mimpinya ditanya, wahai Umar, ma fa'alallahu bik, bagaimana keadaanmu di sana? Dia menjawab, ghafarali rabbi, Allah telah mengampuni dosa-dosaku. Dengan apa ya Umar? Apa dengan ibadahmu? Tidak. Dengan zuhudmu? Tidak. Keadilanmu? Tidak. Lalu dengan apa? Dengan rahmat Allah Ta'ala. Dengan gara-gara aku rahmat, sayang kepada makhluk Allah Ta'ala. Dia cerita, ketika aku sedang berjalan di antara gang-gang Madinah, aku melihat ada anak kecil yang sedang bermain-main dengan seekor burung pipit. Diikat kakinya, diterbangkan, ditarik lagi. Aku bayar burung itu. Untuk apa? Diperdekakan, dilepaskan. Hanya masalah ini saja Allah ampuni dosa-dosaku. Kisah yang lainnya lagi, Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu, beliau seorang ulama besar. Ketika beliau wafat bersama, dimimpikan juga dan ditanya, bagaimana keadaannya di sana? Dia menjawab, alhamdulillah, ghafarali rabbi, Allah ampuni dosa-dosaku. Dengan apa? Disebutkan semua ibadahnya, satu pun tidak ada. Tapi dengan gara-gara apa? Gara-gara seekor lalat.
yang ketika beliau mengarang kitab, ketika penanya basah dengan tinta, ada lalat terbang menghisap ujung tinta, dan beliau pun diam, tidak bergerak. Agar apa? Agar lalat tersebut kenyang, segar dengan minum tinta yang dia celupkan. Jamaah rahimakumullah, ini contoh saja, contoh di mana Allah Ta'ala akan merahmati siapapun orang yang merahmati makhluknya Allah Ta'ala. Dan kita pernah mendengar satu hadis Nabi SAW dari Bukhari, bahwa ada seorang pelacur masuk surga. Kenapa? Dengan rahmat. Ketika dia melihat seekor anjing berada di sisi sumur, dengan menjulurkan lidahnya, dia kehausan, hampir mati. Pelacur ini pun kasihan, lalu dia ambil air, kemudian dikasihkan kepada anjing tersebut. Dan subhanallah, berkahnya rahmat itu, akhirnya Allah pun masukkan dia ke dalam surganya Allah Ta'ala. Terlebih lagi, jemaah sekalian, kita mungkin pernah melihat, bahkan sering melihat di medsos sekarang ini, bagaimana keadaan Palestina sekarang. Kita hanya bisa mengeluarkan air mata, jemaah sekalian. Jika kita peduli, sayangi mereka, maka bantulah mereka. Dengan apa? Bisa dengan tenaga kita, atau dengan harta kita, atau dengan doa kita. Ini nyata depan kita, jemaah sekalian. Jangan kita berpikiran, untuk apa kita kasih orang yang jauh-jauh di sana? Di sini masih banyak orang yang butuh bantuan. Ya rahimakumullah, dalam sebuah kaidah mengatakan, al-muhaqqaq muqaddam 'alal mukhayyal. Yang nyata di depan kita terlihat, maka itulah yang kita utamakan. Daripada mukhayyal yang tidak kita temukan sama sekali. Ada derita di sekitar kita, tapi yang ini nyata, jelas. Oleh karena itu, al-muhaqqaq muqaddam 'alal mukhayyal. Yang nyata jelas terlihat, maka itulah yang perlu kita utamakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ثانية بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه حسم والمسلمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة